Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam-tanam bikin senang. Pagi ini kegiatan saya adalah menyiangi rumput, ya, rumput di tanaman kentang saya, ya, tanaman kentang saya. Sebenarnya ini untuk penyiangan rumput ini bisa pakai herbisida, ya, herbisida yang khusus buat tanaman rumput yang di tanaman kentang dan tanaman wortel. Tapi saya mencoba untuk saya cabutin aja karena lahannya tidak begitu luas, ya, cuma sedikit. Ini jujur saja saya nekat, ya, tanam kentang, ya, nekat mencoba tanam kentang karena saya tidak punya lahan, ya. Ini lahan punya bapak saya, ya. Ini saya coba tanami dengan kentang yang kualitasnya cukup bagus, ya, atau dia itu kata ininya, ini adalah bibit grand, ya. Dia masih, kalau di sini istilahnya itu kinol, ya. Jadi yang saya tanam itu kentangnya hanya segede-gede ini, ya, segini-gini saja, kecil-kecil, ya. Ini pertumbuhannya, ini pertumbuhan sekitar 3 minggu, ya, 3 minggu. Dan ini waktunya untuk penyiangan rumput, ya, agar tidak mengganggu pertumbuhan kentang-kentang yang baru tumbuh seperti itu. Nah, di sini saya shoot dari jauh, ya, saya biar gampang karena nggak ada yang megangin. Dan di sini ada ibu saya datang nih mau nanam kacang, katanya. Nggak tahu yang ditanam kacang apa. Itu ditanam di pinggir-pinggirannya, ya. Ini adalah proses penyiangan, ya, atau membersihkan rumput gulma agar tidak mengganggu pertumbuhan kentang. Ini pertumbuhan kentang umur sekitar 3 minggu, ya, dari tanam 3 minggu. Jadi pertumbuhannya belum begitu kelihatan, ya. Masih ada yang beberapa yang belum tumbuh dan masih ada juga yang tumbuh tapi daunnya belum mekar. Ini sebagian ada juga yang tanamannya dimakanin sama ulat, ya, ulat pemotong tanaman atau biasa disebut di sini itu ulat lutung, ya, ulat lutung. Ya, ulatnya hitam-hitam, agak besar-besar, ya. Dia biasa kalau siang seperti ini sembunyi di dalam tanah. Dia makan keluar ketika sore hari sama pagi-pagi dia makan tanaman. Jadi sepertinya harus siap siaga nih, harus cepat-cepat ditangani. Baiknya menggunakan apa ini untuk mengatasi ulat ini, ya. Boleh pemasukannya dari senior-senior tanaman kentang, ya, petani kentang yang sudah senior, boleh dimasukkan masukannya, ya, untuk penanganan ulat, ya, pada tanaman kentang.
Ini kelihatan ya untuk penyiangan rumputnya ya. Bersih ya, lumayan. Memang harus bersih karena dia kalau tidak bersih akan mengganggu pertumbuhan tanaman kentang itu sendiri ya. Jadi nanti tanaman kentangnya malah terganggu dan tidak bagus untuk pertumbuhannya dan mempengaruhi hasilnya juga seperti itu. Ini memang karena saya belum ada pengalaman dalam menanam kentang, jadi memang ya ala kadarnya, setahu saya aja gitu. Yang penting saya coba tanam aja seperti itu. Dan yang saya tanam ini kentangnya juga yang bagus. Selesai sudah penyiangan rumput atau gulumannya. Ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Yang sebelah sini pertumbuhannya lumayan bagus, dan yang sebelah sini ada beberapa yang dimakan sama ulat ya. Ulat pemotong, apa namanya, pemotong tanaman kentang. Bisa saya kasih contoh ya. Dan sedikit banyak minta saran dari para senior ya, agar bisa menjadi wawasan atau ilmu pengetahuan buat saya dan buat teman-teman yang lain yang baru mau menanam kentang ya, seperti itu. Di sini banyak yang dimakan sama ulat-ulat pemotong tanaman ya, bahkan sampai ada yang habis sampai bawah ya. Banyak yang sebelah sana enggak ya, yang sini seperti ini ya, banyak sekali yang dipakan sama ulat. Jadi saya minta saran dan masukan dari para senior yang sudah berpengalaman ya, untuk menangani ulat pemakan tanaman ya. Dan perawatan selanjutnya ini sebaiknya diberi pupuk apa ataupun pestisida apa, seperti itu. Terima kasih. Salam tanam-tanam bikin senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.